tantangan kali ini. Bola dipegang dari punggung 12, kerjasama dari punggung 13, masih dari punggung 13, lepas kali ini, namun bola di pihak. Yang ini dari Lurah Cerengat, masih Lurah Cerengat, coba angkat ke depan. Bola lepas kali ini, kini bola diambil oleh pemain dari Tokokan. Ya, Tokokan kali ini meluncur sendirian. Masih sendirian dari punggung 24. Langsung umpan lagi, salah umpan. Sehingga kandas di kaki pemain dari Tokokan. Serengat kali umpan lagi. Namun kali ini dapat diambil ajang jarak jauh sekali kali ini. Ambil ajang siap, tendang langsung ke gawang. Tadi pegang dari punggung 14. Ketes umpan ke depan pada Sahrul. Sahrul masih dapat diambil oleh rekannya Sahrul. Namun gagal kali ini, bola dipegang oleh Tokokan. Langsung ke sektor tengah. Kali ini terpunggung 11 Santo. Ya Santo kali ini siapa 7. Masih Santo. Melebar ke kanan. Kontrol bola cukup manis. Tokokan mencoba umpan terobosan. Kali ini bola. Masih terjadi duel. Kali ini bola kandas. Ya kali ini serangan balik. Terlalu jauh umpan kali ini, sehingga jangka sulit dijangkau, dan kini kembali tekanan datangnya dari Tokokan. Ya Tokokan kali ini. Ya tendangan sudah dilepaskan ke depan gawang. Kali ini pula berada di kesebelasan dari Serengat. Sigit kali ini kerjasama dengan Doni. Sigit lagi, bola diangkat ke depan kepada Sahrul. Sahrul kembali kepada Sigit. Masih Sigit kali ini coba angkat jauh di sana. Satu pemain dari Serengat kali ini. Getes, ya Getes dibayang-bayang bola dari Getes. Ya tendangan sudah dilepaskan mengarah ke depan gawang. Bola lepas. Namun kini bola masih membentur. Ya Ferdul kali ini, Ferdul kali ini bola dibayang-bayangi, masih Ferdul pegang bola. Namun kali ini patah di pemain dari Tokokan. Kandas lagi Ferdul. Langsung saja kita saksikan kembali bola atau tekanan datangnya kali ini dari Tokokan. Gini nomor punggung 91 Aditya. Aditya sendirian, siapa yang di jauh dengan rekan-rekan Aditya, minta rekan-rekan untuk mendekat, namun kini kembali langsung tendang gawang. Saudara Bobi, ya kembali bola dipegang Resit kali ini. Ya Resit mencoba angkat jauh ke depan. Tidak ada rekan-rekan yang menyambut kali ini umpan dari Resit. Sehingga bola kandas dan ini kembali bola dikuasai oleh pemain dari Serengat. Serengat mencoba angkat ke tengah. Gagal lagi bola dari Tokokan, dan kita saksikan Tokokan mencoba kembali melakukan tekanan. Japlah siap-siap untuk mengambil tendangan bebas. Sudah dengan cukup manis ke depan gawang. Kali itu pula melambung tinggi. Sundul saja. Ya tendangan Rosit sudah dilakukan. Langsung mengarah ke depan gawang. Kini pula langsung saja diselamatkan. Namun kini kandas. Kembali pula disambut oleh di. Kandas lagi di kaki pemain dari Tokokan. Ya Tokokan ini mencoba angkat ke depan. Bola tekan dari punggung 24. Yahya umpan ke depan. Langsung Yahya lagi. Umpan melebar pada Hadi. Ya Hadi kali ini. Terlalu manis kali ini. Umpan melebar. Di sana ada Aditya. Aditya angkat ke depan langsung. Namun kali ini pula gagal atau patah di barisan belakang, dan kini kembali bola berada di kesebelasan dari Tokokan.
Roset kali ini coba angkat sampai kanan. Masih ditekukan. Umpan ke tengah. Langsung tendang namun gini. Bola masih berada di kesebelasan dari tekukan. Bola langsung di Rego. Pemain dengan serangan. Ya serangan kali meluncur ke jauh. Jadi dari serangan ini coba angkat jauh ke depan. Bola cukup berbahaya kali ini. Namun masih dapat diselamatkan. Bola langsung dihalau saja. Dan kini membuahkan bola atau serangan balik kali tohukan. Siapa ini? Rosit. Oh, gol! Kali ini dengan meluncur cukup keras dari belakang. Serangan coba umpan terobosan. Di sana ada Bobby kali ini pegang bola, tahan bola, dibayang-bayangi. Otak kuning masih Bobby umpan ke belakang. Kerjasama kali ini. Yang ini masih terjadi terbang bola dan apa yang terjadi nampaknya. Yahya umpan ke tengah maksudnya. Namun kali ini bola kandas di kaki pemain dari tekukan serangan kali ini nampaknya terpincang-pincang. Dan kini kita saksikan Aditya. Ya Aditya sendirian melewati 1-2 pemain cukup. Ya tekukan Ekim. Ya Ekim umpan ke sektor tengah. Roset kali ini. Masih Roset umpan ke belakang. Terima oleh Hadi. Masih permainan jarak tempo pendek kali ini. Bola kali ini diterima nomor punggung 11 Santo. Namun kandas kali ini dari Santo. Dan ini tekanan atau serangan balik. Ya serangan balik dilakukan untuk pemain dari serangan. Ya serangan mencoba angkat ke depan. Bola diambil dari punggung 14 Saudara Kedes. Angkat. Namun kandas di pemain dari tukukan kembali gagal dan kini kita saksikan bola kembali dikuasai sedikit. Ya sedikit kan di sebaik 7 mencoba angkat umpan terobosan. Bola lepas cukup berbahaya saudara. Umpan tarik. Wow kali ini bola disambut kembali Alif. Masih Alif pegang bola. Salah umpan kali ini Alif dan kini kita saksikan kali ini gagal peluang dari rekan dan kita saksikan. Ya kini nampaknya bola kembali berada di kesebelasan dari tengah Bambang. Masih Bambang kali ini pegang bola umpan ke belakang pada Ferdul. Ya Ferdul kali ini masih Ferdul sendirian mencoba umpan ke sektor tengah pada Bebi. Bebi angkat namun bola kandas dan gagal. Ya kembali kita saksikan serangan balik langsung ke depan. Di sana Aditya. Ya Aditya masih lihat-lihat kawan. Melewati 1-2 pemain sendirian Aditya. Tendang langsung gawang. Namun tendangan Aditya masih membentur. Dan ini kembali bola kandas. Langsung disambut oleh Rosit. Hingga ini terbuk 7 Ekip. Ya Raka kali ini, Raka langsung angkat jauh di sana. Coba ke tengah, kini Depi angkat jauh ke samping kanan. Kontrol oleh Sigit, umpan ke belakang. Kepada Kates, angkat ke depan. Kali ini bola melebar. Cukup tanggung, cukup berbahaya. Namun kini masih dapat diselamatkan. Ya inilah Hadi kerjasama dengan saudara Santo. Santo pada rekannya langsung melebar ke kiri.
Bola diambil oleh Yahya. Yahya kali ini pegang bola. Yahya umpan manis pada Serhadi, langsung ke sektor tengah. Ragu-ragu kali ini. Ya, kita saksikan kali ini kembali masih mondar-mandir permainan bola di depan gawang dari Serengat. Gagal kali ini tekanan atau kerjasama yang ini membuahkan serangan balik. Serangan balik dilakukan oleh saudara Alim. Ya, Alim dari Serengat terpunggung 7, dibayang-bayangi satu pemain dari lepas kali ini. Oh, cukup berbahaya, cukup manis ini Alim. Masih lihat dia kawan siapa 7. Jauh sekali, kontrol bola kurang sempurna. Kembali kita saksikan cukup berbahaya. Cukup manis kali ini kerjasama. Nampaknya kali ini hanya play on. Play on. Kali ini bola diambil oleh pemain dari Rusek ini. Coba angkat ke depan gawang. Tendangannya cukup sekali dekat dengan gawang dari Serengat kali ini. Bagaimana? Ya, kembali kita saksikan kali ini bola berada di daerah tekuk Serengat. Ya, kali ini dari tekukan, tekukan meluncur sendirian, namun kali ini digagalkan, namun masih dapat dikuasai kembali, langsung melibur ke kiri. Di sana ada Hadi, ya Hadi kali ini masih pegang bola skema 7, angkat ke depan, kembali dapat diambil kembali, langsung ke tengah. Kini bola langsung di intercept ke depan, cukup manis, cukup berbahaya kali ini. Wow, bagaimana kali ini Aditya, 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 gol! Di babak yang kedua kali ini, ya, kembali kita saksikan jalannya pertandingan babak yang kedua. Aditya sang pencetak gol kali ini masih pegang bola, langsung diserobot saja. Bola dipegang, salah umpan kali di babak kandas ke kaki. Oh, kali ini nampaknya pelanggaran dorongan. Sudah ambil ancang-ancang, cukup jauh sekali kali ini. Ya, kali ini masih terpukul 12 dari Bobby. Berbuat bola kali ini dengan saudara Lama. Ya, terang sudah dilakukan oleh Ferdilu ke depan gawang. Bola lepas, namun kini dapat diselamatkan oleh pemain dari Togokan. Namun bola patah kembali dari Togokan. Coba melakukan serangan balik, cukup jauh kali ini bola, sehingga kandas di pemain dari Serengat kali ini. Bambang mencoba angkat ke samping kiri, langsung disambut oleh Sikit kali ini. Ya, Sikit kali ini mencoba angkat umpan terobosan pada rekannya kali ini, Alim. Bola dari Alim lepas, Alim tendang langsung, Alim. Sikit langsung mencoba pada rekannya kali ini terpunggung Raka. Ya, Raka melewati 1-2 pemain. Aditya sendiri, Rian kali Aditya langsung melebar pada Ekip. Ekip Aditya lagi, nampaknya cukup sulit menerobos pertahanan pemain belakang, pemain dari Tukukan kali ini. Nampaknya pelanggaran. Ya, terdengar dari Tukukan sudah dilepaskan dari tempat gawang. Masih diselamatkan kali ini. Yakini langsung umpan ke depan dari Tukukan. Tendang langsung, namun kali umpan terobosan. Ya, kali ini dari Robi
Masih Popi kali ini pegang bola, namun dapat diapresiasikan tekanan kembali datangnya dari tegukan. Namun patah, kembali bola masih dikuasai, langsung saja diangkat jauh di depan. Disambut oleh Sikit mencoba angkat, namun terlalu tajam dari luran terengat. Bola lepas, cukup berbahaya. Namun kali ini masih diselamatkan oleh sang kapten dan kita saksikan. Ya, serangan balik kali ini nomor punggung Tony Siput umpan yang cukup manis Tony. Namun umpan ke belakang, Lana angkat ke depan gawang, bola lepas. Namun kali ini telah ya serangan balik dilakukan pemain dari toko kok tendangan save. Umpan yang cukup manis. Ya, tendangan sudah dilakukan kali ini. Masih diambil oleh pemain dari Tukukan. Kandas di serangan lagi. Langsung angkat jauh di sana. Namun tepat di pemain dari Tukukan. Langsung mencoba umpan ke sektor tengah. Umpan lagi. Kontrol bola yang kurang sempurna. Dan kini diambil. Kali ini Sikit nampaknya. Langsung mencoba umpan terobosan. Namun kali ini lagi-lagi sang kapten. Dengan lagi pegang punggung 29. Umpan ke depan gawang. Langsung kontrol. Umpan lagi masih sendirian. Toko kali pegang bola. Umpan ke depan. Kerjasama yang cukup manis. Langsung tendang gawang. Nampaknya satu sentuhan. Bola langsung disantap begitu saja dengan cepatnya. Ya, kembali kita saksikan kali ini bola dipegang dari serangan kali ini Sikit. Mencoba umpan ke depan. Bola diambil Rego. Rego kali ini. Patah di pemain dari. Dan kita saksikan namanya. Berjauh di sana. Kembali tekanan. Ya, tekanan datangnya dari Tukukan kali lepas bola. Tukukan mencoba umpan ke depan. Umpan ke belakang. Langsung lebar. Ancang-ancang langsung tendang gawang. Upaya umpan ke samping kanan. Nomor punggung 4. Namun ini bola gagal dan kita saksikan melebar lagi. Nomor punggung 4, umpan crossing ke depan gawang, bola lepas. Namun kali ini lampu motor sisi ler, ya Pak, monggo niku. Nah, matur suwun. Silau. Ya, masih terjadi kemelut. Langsung saja kita saksikan kembali tekanan. Ya, tekanan masih dibayang-bayangi oleh pemain dari serangan kali ini. Pegang bola lagi, mencoba umpan terobosan.